Oke, lanjut. Terima kasih, Bang ya. Nanti aku buka tuku aja. Ha, siap. Iya, Bang. Oke, Pak, siap. Januari 2024 kami dari salah dari perwakilan caleg atau dari saya sendiri sebagai ketua tim datang ke Bawaslu ada rencana melapor terkait adanya dugaan tindak pidana pemilu tentang pelarangan kampanye yang dimana kegiatan kampanye yang sudah kami masukkan ke partai secara resmi itu pada hari Rabu, kegiatannya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari, bertempat titik-titiknya sudah ada di dalam surat yang kita ajukan ke DPP Partai Golkar. Nah, kemarin kronologisnya kita ada sedikit kejadian, di mana adanya dugaan kita tidak dalam dulu, karena tempatnya di tempat, salah satu tempatnya yaitu sudah resmi di perumahan Senggarang Permai. Kelurahan Air Raja. Jadi kami datang hari ini ada rencana mau melapor. Insya Allah hari Senin kita akan memproses masuk. Pada prinsipnya bahwa seluruh akan dibina itu setiap adanya peserta pemilu merasa dirugikan dalam proses pemilu itu dapat melaporkan kepada Bawaslu kepada pimpinan. Nah berkaitan dengan saat ini dari Partai Golkar berencana mau melaporkan itu dipersilakan pada suatu untuk melapor itu 7 hari setelah kita kita lihat dulu nanti dari laporannya seperti apa karena kan kita belum menerima berkas laporannya ya hari ini dari partai menanyakan berapa hari kita mau ada berapa hari untuk melaporkan dan kita jelaskan kalau mau ada
karena ada form D1 yang akan diisi, itu ada peristiwa kejadian, ada saksi yang melihat. Nah, nanti setelah itu baru kami lakukan kajian awal. Nah, kajian awal itu yang akan kami lakukan nantinya. Nah, saat ini laporan secara resmi belum disampaikan, tetapi dari partai dapat menanyakan karena ada peristiwa. Konsultasi dulu gitu ya. Konsultasi lah. Baik, terima kasih Pak.